Setelah berbulan-bulan, kita berkurung kerana PKP ini. Sekarang, inilah masanya untuk kita merehatkan minda kita. Jom kita ke Sungai Congkak, Hulu Langat. Hulu Langat terletak di dalam negeri Selangor dan dia daerah yang sinonim dengan panggilan kampung di tengah bandar besar. Terdapat banyak perkampungan yang cantik dekat kawasan Langat ni dan kampung yang paling popular adalah Kampung Sungai Loi. Tidak sah kampung jika tiada anak sungai. Langat memiliki beberapa anak sungai yang pastinya membuatkan ketenangan kepada pencinta-pencinta alam. Sini salah satu tempat lah dekat, ini boleh dikatakan Sungai Congkak. Dekat sini bagi aku selesa sebab banyak tempat kau boleh pasang kemah. Tandas pun ada. Ini tandas. Lepas tu sini semua boleh sewa lah, shelter-shelter dia senang. Kalau tak nak pakai kemah, boleh duduk kat shelter. Di sepanjang jalan ini, terdapat ramai orang yang memilih tempat untuk melakukan aktiviti perkelahan bersama keluarga mereka. Dan ramai orang mengambil kesempatan semata-mata untuk merehatkan minda kerana kita telah lama terkurung kerana PKP. Bila korang lalu dekat jalan nak ke Hulu Langat ni, aku tertarik dengan satu rumah ni. Design dia memang nampak macam rumah Negeri Sembilan. Rupanya bila aku kaji balik sejarah, Hulu Langat ni sebenarnya satu ketika dahulu adalah daerah Negeri Sembilan. Setelah mereka pada ketika dahulunya mencapai persefahaman, Selangor menyerahkan Lukut kepada Negeri Sembilan dan Negeri Sembilan menyerahkan Langat untuk Selangor. Jadi padanlah rumah kat belakang ni, rumah Minangkabau macam Negeri Sembilan tapi tak ada orang duduk lah. Jika dilihat, rumah ini nampak kelihatan kemas dan tidak nampak yang tanda-tanda menunjukkan rumah ini adalah rumah yang ditinggalkan. Di sini jugalah terdapatnya sebuah masjid yang indah bersebelahan dengan anak sungai iaitu Masjid Pangsun. Dan akhir perjalanan kami, kami singgah di Bukit Ampang iaitu tempat ini dikunjungi untuk mereka yang ingin melihat keindahan pemandangan Kota Raya. I can't get you off my mind, can't forget it.